selamat datang di The Hidden Channel segmen review otomotif. Kali ini kita akan membahas Wuling Cortez dan juga Wuling Almas, teman-teman ya. Wuling Motors Indonesia merupakan kolaborasi antara General Motors dan juga perusahaan lokal Cina, Saic dan juga Guangxi Automobile Group. Pada pertengahan Juli 2017, pabrik Wuling di GIIC Cikarang telah diresmikan oleh Bapak Wakil Presiden Yusuf Kalla. Sebagai bentuk komitmen Wuling Motors dalam memberikan dukungan layanan purna jual di Indonesia, kehadirannya di tahun 2017 pada semester 2 diikuti dengan sebaran dealer di seluruh wilayah Indonesia, teman-teman. Dari segi harga, Wuling Cortez lebih relatif terjangkau, desainnya eksterior lebih bergaya, bodi besar, kabin juga lebih leluasa, lampunya sudah LED juga, pencahayaan lebih maksimal, interiornya nyaman, syarat fitur canggih, fitur keselamatan mumpuni, dan juga menggunakan MID terbaik di kelasnya. Dude, you're killing the mood. Oh, you being so rude. Get out.